6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan Para Pahlawan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman ini memiliki nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Raja Purnawarman. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, Raja Purnawarman ini dapat disebut sebagai pahlawan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mencari tahu apa sih yang dilakukan oleh Raja Purnawarman sehingga dia itu dikatakan sebagai pahlawan. Nah, dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, yang pertama adalah membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, lalu Sungai Gangga ya di Jawa Barat, sehingga rakyat itu bisa menikmati dengan aliran saluran air tersebut. Ladang-ladang mereka itu bisa diairi ya adik-adik. Ini adalah perjuangan dari Raja Purnawarman yang pertama. Yang kedua, Raja Purnawarman ini juga membasmi perampok atau perompak juga ya adik-adik ya, sehingga kerajaan itu tidak dijajah. Yang ketiga yang Raja Purnawarman lakukan adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama daripada kepentingannya sendiri. Ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman itu membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, di sini adik-adik, menurut kalian, apakah Raja Purnawarman ini mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Iya adik-adik, Raja Purnawarman ini mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Menurut kalian, apakah Raja Purnawarman ini bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Ya, Raja Purnawarman ini bijaksana dalam menyelesaikan setiap masalah. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat yang simbolnya adalah kepala banteng. Mengapa Kak Citra kok mencerminkan sila keempat? Nah, kita cari tahu adik-adik. Sila keempat pada Pancasila itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat adalah 1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama seperti yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang kedua, cinta permusyawaratan atau permusyawarahan dan demokrasi serta bijak menyelesaikan masalah. Itu adalah makna sila keempat. Berarti tadi Raja Purnawarman itu jelas ya melaksanakan sila keempat Pancasila.
Lambang banteng digunakan karena banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul adik-adik. Seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Ini adalah makna dari lambang banteng dan kaitannya dengan Pancasila. Adik-adik perhatikan gambar berikut. Di sini Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Nah, apakah Budi itu sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Belum ya adik-adik ya, Budi belum bijak dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya masalah diselesaikan dengan cara damai. Apakah sikap Budi ini mencerminkan sila keempat? Tidak adik-adik ya, tidak mencerminkan sila keempat. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Maka akan terjadi apa? Permusuhan. Jadi mari kita selesaikan setiap masalah kita dengan bijak adik-adik. Jangan marah-marah seperti Budi ya. Lalu ada gambar berikutnya nih adik-adik. Wah, ada gambar anak menari. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Nah, apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Iya, karena Lani lebih memilih ikut latihan menari daripada pergi ke rumah neneknya. Ke rumah neneknya ditunda dulu. Apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Iya adik-adik, karena Lani lebih mementingkan kepentingan dan tujuan bersama daripada kepentingannya sendiri. Apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Otomatis yang terjadi adalah latihan tari tidak dapat dilaksanakan dan tujuan bersama juga tidak akan tercapai. Kita amati gambar ketiga adik-adik. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Nah, apakah Dayu itu menjunjung tinggi musyawarah? Belum adik-adik, Dayu belum menjunjung tinggi musyawarah. Karena dia menyatakan bahwa dia itu ketua tanpa melalui musyawarah atau pemungutan suara. Apakah sikap Dayu itu mencerminkan sila keempat? Belum ya adik-adik, tindakan Dayu ini belum mencerminkan sila keempat. Seharusnya dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Apa yang akan terjadi jika memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Maka akan ada apa? Maka akan ada pihak yang dirugikan dan dapat mengakibatkan permusuhan. Jadi diingat-ingat ya adik-adik ya. Berilah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menyelesaikan permasalahan. Lalu menghindari aksi walk out. Walk out itu apa? Pergi dalam kegiatan suatu musyawarah ya. Kalian keluar begitu, tidak kembali lagi, tidak ikut musyawarah sampai akhir. Itu namanya walk out. Lalu menghargai hasil musyawarah. Ikut serta dalam pemilu, pilpres, dan pilkada. Nah, untuk usia kalian belum ya, belum mengikuti pemilu, pilpres, dan pilkada. Nanti usia kalian 17 tahun baru kalian akan bisa mengikuti pemilu, pilpres, dan pilkada. Memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang telah dipilih. Contoh berikutnya adalah yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa inspirasi untuk rakyat. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Itu juga penerapan sila keempat. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh musyawarah. Dan bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Raja Purnawarman itu sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya,
Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Mari kita tiru Raja Purnawarman ini adik-adik yang gigih dan berani. Nah, kalian bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Itu lagu Maju Tak Gentar ya, sebagian dari lirik Maju Tak Gentar. Nah, Maju Tak Gentar ini sering kita dengar saat pergelaran upacara memperingati 17 Agustus HUT RI. Lagu ini tuh diciptakan oleh C. Simanjuntak dan berguna untuk membangkitkan semangat motivasi rakyat guna untuk membela tanah air yang menggambarkan keberanian rakyat dengan perlengkapan seadanya melawan penjajah bersenjata lengkap dan modern. Seluruh lirik lagu Maju Tak Gentar tersebut mengandung makna bahwa negara Indonesia itu mempunyai segala kekayaan alam yang seharusnya bisa bersatu dan membantu Indonesia menjadi lebih maju. Itu tadi informasi mengenai lagu Maju Tak Gentar. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.